grup band Dewa 19 yang kini dinaungi Yuka sedang dalam keadaan mati suri, namun bukan berarti para personil Dewa harus diam berpangku tangan saja. Dani pun seolah memberi kebebasan kepada para personil Dewa untuk mencari pekerjaan lainnya di luar band Dewa. Hal ini bisa jadi untuk membuat personil Dewa 19 untuk lebih mengembangkan bakat bermusik mereka. Yuka pun juga merasakan dampak positif yang diberikan Ahmad Dani atas kebebasan bermusik yang diusung para personil Dewa 19 lainnya. Nggak ada. Kita masing-masing personil dibebasin untuk tetap berkarya di luar Dewa. Dan itu jauh lebih bijak ya, lebih wise. Rulenya bagus banget dan buat anak-anak Dewanya juga akan jauh lebih berkembang ya. Kayak Anda kan pengembang saya itu jauh lebih besar ya, dengan kebebasan itu sendiri. Nggak ada. Kita masing-masing personil dibebasin untuk tetap berkarya di luar Dewa. Dan itu jauh lebih bijak ya, lebih wise. Rulenya bagus banget dan buat anak-anak Dewanya juga akan jauh lebih berkembang ya. Kayak Anda kan pengembang saya itu jauh lebih besar ya, dengan kebebasan itu sendiri. 2 tahun bukan waktu yang sebentar bagi band besar seperti Dewa 19, vakum dari dunia musik tanah air. Meski Yuka harus menerima dengan pasrah sepi job manggung yang sudah 2 tahun tidak ia terima bersama grup band Dewa, namun besar harapan bagi sang basis tersebut agar band legendaris itu bisa kembali melebarkan sayap mereka di jagat hiburan. Kalau reality penjualan CD sama RBT itu jalan, tapi kalau manggung kan kita nggak pernah manggung lagi, jadi nggak ada. Ada dong. Tanyain Daninya aja.